melihat bahwa Beko mau melalui jalur kontak desa dan itu sudah dipatok. Kami mempertanyakan ke pihak desa apakah sudah ada MOU atau belum. Pihak desa menjawab itu belum ada MOU, yang menandatangan hanya mantan kepala desa yang lama. Jadi saksi-saksi dan warga tidak tahu. Jangka pendek ya, satu debu ke rumah warga, jalan rusak, dan itu kan akan memicu terjadinya penyakit. Juga warga kan kenyamanan terganggu, Pak. Sudah bunyi truk ramai siang malam, kan ini siang malam. Terus debu membuat penyakit. Jangka panjangnya kan ketika tanah dikeruk, ini sumber air loh. Buat sawah-sawah yang ada di desa lain, bukan hanya di desa Luragung, di desa lain juga sumber air warga, sumber air sawah, dan sebagainya. Itu kan akan menyengsarakan dalam jangka panjang.